Aku nggak terobsesi jadi the best driver. Yang penting aku kerja bener aja. Aku nggak peduli jadi the best, the bus, the dust. Yang penting aku kerja buat anak istriku. Telat ya aku Mas Mul, telat. Telat apanya, Mbak? Aduh, aku telat ambil orderan. Jadi aduh, bisa-bisa penumpang lain kan yang ngambil. Aduh, pan aku enggak nambah deh. Ah, Mas Mul. Itu ya biar nambah poin itu. Noh, mau kemana? Ngejar poin. Ngapain? Keblet. Dengan gue menyamar jadi penumpang, gue makin tahu perilaku mengemudi para driver. Seperti Mulyadi kemarin. Ternyata meski wajahnya flat tanpa ekspresi, Mulyadi adalah driver okejek yang bisa diandelin. Mas, kan masih lampu kuning. Kok udah berhenti sih? Masih bisa jalan loh. Gak apa-apa, Mbak. Daripada saya disamber dari arah berlawanan, malah kecelakaan, Mbak. Nih. Halo? Halo, Mbak Sailor Moon ya? Iya, Mas. Ada apa? Mbak, ini loh. Saya mau mengembalikan kostum kemarin. Saya antar kemana ya? Duh. Iya ya. Kostum Yoda kan kebawa sama Mul. Bawa aja ke resepsionis okejek, nanti teman saya yang ambil. Oke. Oh iya Mas, kemarin kan saya belum bayar ongkosnya Mas. Masa? Iya ya? Iya. Malah saya lupa Mbak, soalnya kemarin saya buru-buru. Yaudah, nanti saya titip teman saya yang ambil kostum ya. Ya Mbak, makasih banyak. Sama-sama. Mul-mul, ternyata hari gini masih ada orang yang jujur dan polos kayak dia. Aku kasihan lihat kamu. Kayak orang gak pernah makan. Gak apa-apa. Soalnya gue tuh kangen banget sama nasi uduk lu, Mul. Di gunung kan gak ada nasi uduk. Kan tinggal telepon. Terus nanti diantar ini gitu? Enggak lah, kurang kerjaan. Kirain. Mul, gimana? Udah ngumpulin poin banyak belum? Lumayan tuh, hadiah jadi best driver dapat motor baru. Aku ngecek poin aja nggak bisa, no. Pasrah. Seharusnya, kalau dipikir-pikir, yang pantas dapat motor baru itu adalah driver yang punya motor paling jelek, paling butut. Ya, kalau memang seperti itu ya, yang dapat pasti aku. Motorku butut tok, gembel. Enak aja, bututan gua lah. Sering mogok lagi. Motorku itu kalau di starter harus berdoa dulu baru nyala. Lebay kalau itu sih, lebay. Masa didoain dulu? Mau lagi. Nah ini gratis. Ya, dapat. Kalah cepat gue. Ini namanya mengelabui musuh yang kelaparan. Masuk. Mbak Prima. Dek, dapat nggak? Dapat dong, Mbak. Nih, Ade udah nyari di berbagai orang kostum. Orang kostum ini, dia udah yang paling bagus nih, Mbak. Keren kan? Cocok banget.
Prima. Sebentar. Mbak Prima. Kenapa, Nok? Ini, Mbak, toilet mampet. Hah? Serius lo, Nok? Toilet mampet, lapornya ke gue? Terus ke siapa? Ya ampun, Seno. Ya kok OB dong? Masa ke gue sih soal kayak ginian? Iya, maaf ya, Mbak. Dek. Hah? Kenapa ditutup mulutnya? Gak apa-apa lagi baca. Belum gosok gigi ya? Ih, jorok kerja gak gosok gigi. Ada apa lagi, Seno? Gak ada apa-apa lagi sih, Mbak. Ya udah, saya permisi, Mbak, ya. Iya, iya. Jangan sih lu iseng. Ini Mbak, saya lagi ngecek ini engsel pintunya nih, kirain mampet. Soalnya tadi susah banget saya bukanya. Ternyata lancar. Iya. Iya, Dek. Gosok gigi ya. Biar nggak bau. Cucu sih. Kayaknya jangan aneh-aneh deh. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke, Jack. Oh iya. Namanya Mas siapa? Saya Mul pakai Yadi. Jadi Mulyadi. Mulyadi. Oke. Okay. Mungkin kamu teman sama Seno, Asna dan Sarah. Benar. Nah, mereka teman saya juga. Ya. Yuk, masuk dulu ya. Aku nggak terlalu lama. Yuk. Jangan, saya nunggu di sini aja. Jangan, tidak apa-apa. Boleh tunggu di belakang aja. Aman kok. Ya udah kalau dipaksa. Loh, Mas Seno, Seno ngapain di sini? Mau ambil orderan di jalan Warung nomor 4. Lah, kok sama? Masa? Iya, beneran ini. Tuh, Bu Desi kan? Iya, jalan sama. Nomor 4. Tuh, Bu Desi. Oh, iya. Ya mungkin aja dia mesinnya dua. Ah, belum tentu. Udah, Mas Seno pulang aja deh. Bayar ini orderannya, aku aja yang ngambil. Please, 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 please. Kalau misalnya dia order dua gimana? Ayo. Iya sih. Kita tunggu aja. Oke, Jack. Dua-duanya okay, sudah pada datang. Bagus deh. Yuk. Mama sama Om Ganteng, Dede sama Tante Cantik, ya. Ah, gak mau, Ma. Dede maunya sama Mama aja. Ini sayang, gak boleh, bahaya. Motor itu maksimal cuma dua orang. Jadi Dede sama Tante Cantik, ya. Ah, gak mau, aku mau ikut sama Mama. Adek, adek, gak apa-apa kok. Tantenya gak galak, gak gigih, beneran deh. Di sini aman. Gak mau. Bu, maaf Bu. Gimana, Ibu tetap order saya kan gak di-cancel kan? Aku ada ide. Huh? Iya sayang, Mas tolong pepetin banyak lagi dong. Iya Bu. Bu, kita nggak bisa terus-terusan begini Bu, bisa bahaya Bu. Ya pelan-pelan dong Mas biar nggak bahaya. Mas Seno, ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Ini nggak safety. Ya jangan sampai dilihat polisi dong Mbak. Mas. Biar nggak bahaya.